Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rexanoise Frizen ya. Masih edisi di jalan-jalan Rexanoise Frizen. Kali ini saya akan main di Angin Senja Cafe dan Resto ya. Tepatnya di daerah Cilawu, belakang Kujang ya. Setelah Kujang kalau dari arah Singaparna Tasik ke arah Garut ya. Kalau dari arah Garut yaitu arahnya sebelah kanan dari rumah makan Megawati ya teman-teman. Jika yang sudah tahu ataupun yang belum tahu, saya kasih informasi hari ini ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, di komen dan ditonton videonya ya. Jangan di skip agar memberikan informasi untuk orang lain. Mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Dan teman-teman, seperti ini jalannya ya. Seperti ini jalan menuju ke Angin Senja. Itu sebelah atas ya, di atas ya. Kayak villa-villa gitu teman-teman. Kayak villa. Nah, ini juga saya baru pertama kesini ya. Saya bareng keluarga. Sama keluarga kesininya ya. Dan seperti ini ya videonya. Tempatnya sangat amazing, kalau bahasa Indonesianya itu luar biasa ya. Tempatnya amazing. Di atas tempat makan, kopi resto, ada kopi, macam-macam minuman. Nah seperti ini di daerah parkirannya ya. Parkiran Angin Senja Kopi dan Resto. Ini di bawah, nanti kita naik tangga, beberapa tangga ke atas. Nah, ikuti video saya hari ini ya. Bye-bye. Welcome to Angin Senja Cafe Resto. Kita masih di Dede Sabia. Masih bareng betul. Masih bersama Dede Sabia. Oh, udah. Parkir teman-teman. Angin Senja ya, tempatnya enak banget, mantap banget tempatnya. Terus atas dan di kiri kanan saya sawah ya, seperti ini teman-teman. Seperti itu ya. Itu masih sawah ya. Kita lihat tangganya, ini naik tangga tuh teman-teman. Masih naik juga. Ini masih naik juga ini. Iya. Oh, ini enak kan ya tempatnya. Masih naik lagi teman-teman. Ini di lantai duanya tapi enak banget. Enggak naik, kita mau main. Tuh bawa. Baik banget. Baik banget. Hai. Pesan lagi kentang goreng. Iya. Jus. Apa? Awas menyapa dia.
Teman-teman lihat ini ada Meng, teman-teman. Siapa namanya ini? Enggak tahu. Kok tuh? Besar banget ya. Ini udah punya anak belum, Dek? Ini buncit. Awas. Awas. Oh, iya mau versi Betawinya. Versi Betawi. Lihat ondel-ondel sana ya. Ayo. Yuk lihat ondel-ondel yuk. Lihat ondel-ondel deh. Sini dadang. Teman-teman. Sekarang ini mau ke bawah. Ada kucing di sana. Mana? Ada loh. Tadi. Tuh teman-teman ini enakan banget tempatnya ya. Ini kata teman-teman di mana ini? Di angin senja. Di angin senja teman-teman, kopi angin senja ini. Oh, teman-teman ada kucing enggak ya? Jadi seperti ini ya teman-teman, view-nya. Nah, di sini ada saung-saung gitu teman-teman, di atasnya tempat makan ya, di bawahnya kayak bar resto gitu, dan tempatnya kalau dipakai pernikahan juga kayaknya enak ya, bukan enak, indah gitu. Kalau dipakai pernikahan outdoor juga enak. Ini jalan ke bawah ya, kita menuju jalan parkir bawah. Jadi mobil yang tadi kalau misal dipakainya acara-acara eksklusif, kita bisa jalan pakai ke kiri ya, pakai jalan yang satunya lagi. Kalau misal kita tadi mau pakai tangga, bisa jalan tangga seperti itu ya. Jangan lupa apa? Ke tempat makan di Garut. Di mana tuh? Teman. Oh, ini ada kucing lagi deh, bagus. Ini kayak Mimio. Ya. Kejar. Sekarang kejar dulu ya. Jangan atuh. Ada yang hitam enggak? Ada. Ada kucing hitam, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Halo. Ini bagus banget nih. Maine Coon kayak. Yuk, dadah. Dadah, Maine. Ini kucing. Wow. Punya kopi. Lihat sini. Nih, itu dadah ke situ. Dede lagi makan. Nih. Loh, teman-teman minumnya juga banyak. Sama kayak ayah. Sama. Oh, ini warna apa? Orange. Ini? Kuning. Yuk, makan dulu.